Brosis, rekomendasi sarapan pagi dengan harga Rp11.000 udah bikin kenyang. Untuk kali ini, aku mau sarapan nasi goreng di Nasi Goreng Mas Mus. Ini tuh ya, nasi goreng yang selalu fresh karena baru dimasak ketika ada yang pesan. Nasi goreng Mas Mus ini buka dari jam 6:30 pagi sampai jam 11:30 siang. Tapi sebelum jam 10 aja, itu udah pada ludes habis saking banyaknya yang suka. Nah, biasanya nasi goreng ini tuh pakai campuran dari sayur sawi. Tapi sayangnya, sayur sawinya udah habis. Dan kalau menurut aku, ini nggak mengurangi rasa gurih dari nasi goreng ini sih. Pantes aja kalau setiap pagi aku lewat Jalan Paus, pasti nasi goreng ini selalu ramai dan antri. Karena rasanya emang seenak itu, gurih, dan rasa manis dan pedasnya itu pas banget. Apalagi satu porsi nasi goreng ini harganya Rp11.000, dan itu udah komplit pakai telurnya juga. Porsinya juga banyak, jadi bikin kenyang deh sampai siang. Bro sis, cobain deh sarapan nasi goreng di Nasi Goreng Mas Mus. Lokasinya ada di Jalan Paus, tepatnya di seberang Roti Bakery. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Brosis PKU.